sisan badeng teng lepen nggih biasa kebelet. Iya wis le aja sesuwe ya ben gak telat masuk sekolah e kan awal masuk SMP. Nggih. Pun Pak, putrane pun ageng pun masuk SMP. Iya Bu, koyok si wingi ae, Iksan tak jak muter alun-alun. Nek kate turu. Nggih, mboten purun bubuk, lek mboten nggih. Muter-muter alun-alun. Le, ya apa le, seneng le masuk SMP. Ojo gelutan ya nak karo konco anyare. Nggih Bu, Iksan mboten demen gelut-gelut ngonten. Damai itu indah Bu. Oh. Ya ngono lah, ngono anak ibu. Bu, Pak, Ihsan berangkat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teriakan hatimu kan membawa dirimu dalam ketenangan. Pegangkanlah kakimu perlahan dan perlahan menuju masa ya apa wingi sido sido mbek sapa ya mbek arake jam piro jam setengah sore sik sik mana kok senak kali kok isan gudu iya cepet foton iya salah kaya bokonge pisan sik tak foton tak foton ayo wis gede sik wis ning kali ae cepet cepet ayo ayo hey kon kok sik ning nang kali sih. Salah ketok bokong sih San. Iya wek, gak isin blas. Kan duwe jaman sehat ta, Gun? Kok sih? Ya gak isin blas. Gak isin blas. Kok kabeh ndelok aku ngono? Kon durung ndelok ni mading ta? Ono apa? Ngomongno. Age wis ndelok ni mading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Berarti kita siap untuk memulai kegiatan pembelajaran. Saya akan memulai pelajaran hari ini dengan menuliskan sebuah hadis. Hadis sudah saya tuliskan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Ini hadis tentang apa? Silakan. Hadis tentang kebersihan. Hadis tentang kebersihan. Hadis ini mengatakan, sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan yang dimaksudkan, yang pertama, kebersihan diri. Ya kan? Kebersihan tubuh dulu. Kemudian yang kedua kebersihan hati.
Dan yang paling penting, yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Membahas masalah kebersihan, agama Islam juga mengajarkan tentang bagaimana konsep menjaga kesehatan. Hadis ini berkaitan sekali antara kebersihan dengan kesehatan. Anak-anak tahu istilah mencegah lebih baik daripada mengobati? Tahu. Kalau mencegah itu berarti kita menghindari untuk penyakit itu datang. Tapi kalau sudah mengobati, berarti kita sudah terjangkit. Maka dari itu, dengan menerapkan hadis ini, kita diharapkan bisa mencegah terjadinya penyakit. Sampai di sini, ada pertanyaan? Anak-anak? Silakan. Pak, kalau buang air besar di sungai itu sama saja tidak menerapkan hadis tersebut ya, Pak? Menjawab pertanyaan dari teman kalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2723. Itu berbunyi begini, sesungguhnya Allah itu maha bersih yang sangat menyukai kebersihan dan maha suci yang sangat menyukai kesucian. Yang ketiga maha mulia yang sangat menyukai kemuliaan dan terakhir maha indah yang sangat menyukai keindahan. Di situ dijelaskan bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari menjaga kebersihan. Pada dasarnya, kebersihan itu bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada lingkungan kita. Artinya apa? Ketika kita buang air besar di sungai, itu sama saja kita dengan tidak menerapkan kebersihan. Kita buang air besar di sungai, sudah jelas bahwa kita mencemari air sungai tersebut. Terus kemudian, sebagian orang di sekitar kita merebus air sumur untuk kita konsumsi atau kita minum. Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi jika air sumur tersebut tercemari oleh air sungai. Maka yang ada kita akan menderita penyakit yang namanya diare, ya kan? Jadi kesimpulannya, dengan kita BAB di sungai sama saja dengan kita tidak menerapkan hadis tersebut. Jadi kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Iksan itu Pak. Iksan pengen dinamelaken jamban ning omah iki. Lho. Ana apa le kok tiba-tiba njuk dibangunno jamban? Biasane nek kali enak, sejuk, iso ndelok pemandangan banyu karo langit. Iksan isin, Bu. Ngising ring lepen, dinding ali tiang pripun? Iksan iki pun Joko. Sapa sing ndelok ile? Duit tekan di ke bangun jamban. Iksan lah ya wis ngerti pekerjaan bapak iki apa. Pokoknya Iksan buatan purun di sini 8 male. Loh, kok sarapan sih tali? Buatan pun Bu, Iksan langsung berangkat ke sekolah mawon. Ono apa hari itu? Duka Pak, kalau wingi langsung sekolah ini dibangun akan jamban pun buatan purun ini yang teng lepen. Duh, kalau pengalaman saya gak gelam ngising nangkar isin dirose Pak pun Joko. Gimana aku duit ngebangun jamban Bu? Langginiku Pak. Ayo gantian. Cepet metu wo. Sopo sih yang jeru iki metu wo. Gak metu tak itu sampai telu tak dobrak lu. Siji. Loro. Telu. Lapa sih kon suwe iku. Ngising yo. Ancen gak duwe jamban sih. Apa sih? Ayo mangan bakso, tapi sambelnya telung sendok. Nek kon kuat, aku sing bayari. Nek aku sing kuat, kon sing bayari. Oke, gas. Thank you.
aku menang. Alah, mek telok sendok mah gampang. Ayo, bayarno. Sion, gila keren koncan. Nang ini tak bayari. Kene apa awakmu nak? Madarane Ihsan sakit, Bu, kebelet neseng. Ayo ayo tak terenang kali. Mboten, Bu. Hei tak terenang me Mbak Sari nak di omahe ono jambane. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, wonten apa, Bu? Ngapunten, Mbak Sari. Badhe ngampung jamban angsal ta? Wetenge pun lara, wau. Oh, nggih, angsal, monggo. Pak, sampean sandang teng ibuke Ihsan. Nek Ihsan iku ben dinten niku anu, Pak. Nunuk nang jambane awake dhewe. Aku lak risih apa? Wingi Farhan iku sampe ngempet wetenge loro, oleh ana Ihsan di jamban. Iya, Bu. Menehi nek petuk bapake tak omongno. Nek petuk ibuke aku gak iso ngomong, Bu. Oh, ngono ta, Pak. Nggih pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih pri badhe nderek teng jamban meleh. Nggih, monggo. Pak Babang, monggo pinara. Nggih. Pak Bambang, ngapunten ya, bukannya aku iki kate ngajari sampean, tapi nek duwe jaman dhewe nek jero omah iku penting. Apa maneh sampean iki anak wis joko sesuk lek rabi durung tentu mantune sampean iku belum ngising nak kali. Apa maneh saiki wis jamane HP sithik-sithik difoto di video engko disebar nang Facebook. Dadi pirang kok sampean. Durung maneh sampean karo bojone sampean loro-loro. Lek ngising nang omah dhewe ku enak. Gak usah lere nang kali. Iya jane Mas Supri. Winginane Ihsan jangan jauh bangun jamban. Tapi duwe endi aku lek katenggawe jamban. Sampean tuh dhewe aku yo penggaweane becak. Bisa tinggal mangan sedina alhamdulillah. Sik Pak, coba sama nang kelurahan ae. Aku wingi krungu ana bantuan pengusulan jamban sehat. Tapi aku gak weruh syarate. Wis kono nang kelurahan coba sama takok syarate opo ae. Nggih Mas, matur suwun infone. Mengke coba nang kelurahan kula. Assalamualaikum, Bu Lura. Waalaikumsalam. Monggo pinara, Pak. Monggo. Monggo pinara. Tumben ini, Pak Bambang. Nggih, monggo pinara. Ada apa, Pak? Ngapunten, Bu Lura. Kula wingi tirase wonten bantuan jamban sehat. Menawi saged kula daftar pripun syaratipun? Oh nggih Pak, wonten nggih. Syaratnya mudah sekali, cukup dengan fotokopi KK saja Pak Bambang ya. Jadi masalah nanti nama Pak Bambang ini bisa masuk atau enggak, karena usulan masyarakat itu sudah banyak bagaimana kita caranya untuk bisa mengentaskan UDF, tapi nanti yang bisa terbangun sesuai dengan kemampuan daerah. Ya mudah-mudahan bisa terbangun semuanya di tahun ini ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Bambang berdoa saja, mudah-mudahan niat baik ini Pak Bambang bisa terrealisasi di tahun ini. Oke, Bu Lura, matur suwun. Mugi-mugi wonten nami keluarga kula ingkang katut kebangun jamban sehat.
fotokopi kakak kula wonten griya, kula tak mendeterin kula daftar nggih. Nggih, nggih Pak. Matur suwun sanget kula, kula tak nyuwun pamit. Nggih, monggo Pak. Nggih. Pripun Pak? Punopo angsal bantuan jamban? Ya, sik diusul no Bu. Ya kene ayo berdoa. Muga-muga awak dhewe sing oleh bantuan ya. Nggih, Pak. Pak Bambang. Wis ndelok ta sampean, sapa sing entuk bantuan jamban sehat? Iko wis ditempel nang papan pengumuman. Oh, nggih, matur suwun. Ngaten kula tak langsung teng kelurahan nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun, Pak? Durung rezeki, Bu. Tapi tetap lah ya, Bapak bakal berusaha ben iso bangun jamban. Dungakno rezekine Bapak lancar ya, Nak. Amin. Amin. Ya opo rek, Bapakku gak oleh bantuan jamban itu pemerintah. Loh, apa ini, Pak? Puisi lingkungan kita. Loh, Pak Dono baik kuah ya. Ngomong hadiahnya, Barah Suci. Mendapat satu bangunan zaman sehat. Dono ibu kuah ya, jenengan pirsani niki, wonten lomba maca puisi hadiahnya pun zaman sehat. Melu wole, sapa ngerti rezekimu nak. Kan Iksan pinter kayak puisi, biasanya kayak ibu itu lho. Iya Bu, panggil sini pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dewan juri lomba membaca puisi di UPT Puskesmas Karangketuk. Selamat datang para peserta lomba membaca puisi tingkat SMP dengan tema Lingkungan Kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara lomba membaca puisi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Menjadi pelindung di antara dedaunan hijau yang merdu. Yang indah, karya Afrina Hera Rahmati. Oh lingkungan, kau bagai permata di hatiku. Kau dunia ini menjadi indah. Oh lingkungan, kau sudah menghiasi dunia ini
bagai warna dan harum semerbak. Tapi sayang, merah dan mekar layu tak berkembang. Tapi aku takkan berpaling darimu. Aku akan merawatmu sampai mekar dan indah. Karena kau aku hidup. Jika kau tak ada polusi merajalela, dengan kepedulianku membuat subur, hijau dan semerbak. Selanjutnya, nomor urut 12 atas nama Ahmad Nuril Hidayat dipersilakan. Mereka harapan kita untuk alam yang besar. Tiba saatnya kita umumkan pemenang lomba membaca puisi di UPT Puskesmas Karangketuk. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Terima kasih Mbak Tinde. Dari hasil diskusi Dewan Juri, ya, izinkan saya menyampaikan hasil juara untuk lomba baca puisi di Puskesmas Karangketuk. Untuk juara ketiga lomba baca puisi jatuh kepada Akbar Dwi Satria. Selanjutnya untuk juara kedua lomba baca puisi jatuh kepada M. Iksan Santoso. Untuk pemenang utama juara ke-1 lomba baca puisi dengan tema lingkungan kita di UPT Puskesmas Karangketuk jatuh kepada Ahmad Nuri Hidayat. Kepada para pemenang lomba membaca puisi dipersilahkan untuk ke depan menerima penghargaan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Dos pun di Pak RW, warga kita tasik ke atas yang dari kagungan jamban sehat. Bantuan di mboten kata, dos pun di ini. Ini bantuan di sik suwe, Pak. Perlu perubahan duki awake dhewe. Dada jamban niku asline Pak HE anak nggih. Dados HE anak niku mboten kerose pendidikan, kesehatan, perlindungan, tapi anak berhak mendapatkan sanitasi yang layak nggih. Terus sak manten ngeten Pak nggih, menawi yogane jenengan niku bengi-bengi kebelet ngising nang kali. Lah wonten kali niku enten kewan sing berbahaya. Terus mboten ketingal. Terus sak niki-niki nggih jaman-jaman TikTok, Pak. Jaman napa niku? Yo gane jenengan ngising mari mboten diviralaken teng TikTok. Yo napa? Napa perasaane jenengan kan izin wirang. Dadose harus dicarikan solusine. Nggih, Bu. Piye mengatasi niki? Lek ningali warga pancen kathah sing mboten mampu. Pripun nek arisan jamban? Ide bagus iku Mbak Sri, tolong jelasno ya apa. Nggih, dados kita sareng-sareng arisan. Menawi sing asal langsung dibangunaken jamban sehat tendriane. Kula nggih semerat, sinten sing saged mbangunaken jamban? Asmane Pak Budi WC. Pak Budi. Gampang wis, pokoke aku sing ngomong nang gane Pak Budi. Nggih. Pokoke kita sepakat lan komitmen sinten sing asal kudu saged mbayar sampai mantun arisane nggih. Nggih. Mboten kaku-kakuan. Sing sampun asal ya kudu mbayar. Ojo sampai gak bayar saking sing durung asal. Cerdas temen sampean Mbak Sri. Kinten-kinten ibu-ibu lan bapak-bapak setuju napa mboten menawi kita ngadakaken arisan jamban? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak,
Ngapunten, isa namung saged juara kali. Angsal yoto gangsal atus sewu. Sik dalang saged damel bangun jamban teng omah iki. Ya sapa boleh ki ibu didik-didik ya nyeleki ben iso bangun jamban nang omah iki. Bapak ya wis rembukan karo Pak RW. Jare ne ana warisan jamban sehat. Tungakno isan bapak iso bayar nggo arisan jamban. Niki Pak, uangnya tambah pungut arisan jamban. Isane ngapunten. Iya, cukup Nak. Kayak tambah bayar arisan. Bapak matur suwun. Iksan dadi kebanggaane bapak lan ibu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu lan bapak-bapak, akhire kula lan panjenengan sedaya saged usahaken damel jamban sehat nggih. Nggih. Insyaallah sedanten sing kita usahaken damel anak kita dicatet sebagai amalan ingkang sae. Amin. Sak derenge kula lan panjenengan sedaya damel komitmen nggih. Bapak Ibu sing tumut arisan jamban supados mangkih bayar arisane ngantek selesai. Nggih. Monggo niki ditandatangani. Nggih. Pun sakniki monggo bayar arisane keresane saged njok dinten sing angsal pertama. Monggo bayar nggih. Nggih, sampun ditulis dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini karena uangnya sudah ngumpul. Sekarang kula kocok dulu nggih. Monggo berdoa riyin. Menawi sinten ingkang sing dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh keluar kali. Kula masukaken nggih tunggal nggih, sepakat mboten napa-o. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dapat Pak Bambang. Pak Bambang yang dapat. Alhamdulillah Pak, minggu depan pun saged dipangun. Alhamdulillah Bu, Nak, akhirnya awak dhewe iso bangun jaman sehat nih omah iki. Alhamdulillah Pak. Matur suwun sanget ya Pak. Bu, hadirkan jingga yang cemerlang. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Kuingkir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang